Sobat Gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Purwokerto. Hari ini rencananya mau nyari ikan gabus, ikan-ikan yang di sungai kecil ya. Nggak tahu dapat apa enggak. Umpan yang saya pakai jangkrik seperti biasa, karena simpel ya, predator biasanya lebih gampang kalau kena jangkrik karena ada pergerakan dari kaki ya. Hari ini saya mancingnya ditemani Radit. Halo. Orang sini dia, asli Ngampak. Iya. Nanti dapat apa enggak, ya kita lihat aja ntar, nyari di sungai-sungai kecil, oke? Ikuti terus saja videonya, terima kasih. Kita mau mancing ikan gabus sebelum maghrib di Purwokerto daerah Arca. Pakai umpan jangkrik. Paling dapat ngepaling enggak banyak, enggak cuma satu atau dua. Guys, sebelum kita berangkat kita pasang umpan dulu. Sore ini kita memakai joran tengkek ya, Red Jack. Oke, langsung kita berangkat aja. Let's go. Ini di ini. Oh iya, hari ini kita mancing di pinggir sawah ya, sini di sungai kecil. Dapat tahu bisa dapat ikan. Di sini ikannya jarang terlihat, tapi sekali lihat pasti besar-besar ini, guys. Siapa tahu nanti dapat yang besar ya. Kita ikutin aja. Sungai ini memang sulit banget dapat ikan ya, makanya kita sabar-sabar aja cari ikannya. Kita bikin senang-senang aja, siapa tahu nanti dapat ikan besar. Siap-siap aja. Saya biasanya dapat ikan di bawah gorong-gorong ini, biasanya banyak banget ikan besar-besar kayak ikan gabus. Sini banyak banget, tapi ini jarang terlihat kok. Paling satu atau dua ini. Tuh guys, umpannya dimakan guys sama ikan gabus gede. Tahu kan? Tarikannya lumayan guys. Aduh. Liatin guys. Besar banget kan tubuhnya. Besar banget guys. Aduh. Kuat banget guys. Pegang benang ya, pegang benang. Oh, jangan menggelung, jangan menggelung. Ini guys. Aduh, besar banget guys. Ha ha.
cakep. Hangat dong, hangat. Guys. Lumayan gas, kabus besar untuk lau nanti sore ini. Asik. Hangat. Gila, guys. Besar panikan kabusnya, guys. Lau nanti sore kita. Alhamdulillah ya, guys ya. Oh guys, kayaknya ini udah mau maghrib dan waktunya udah mau malam juga ya. Mungkin sampai segini doang. Besok lagi kita cari karena waktunya udah mau malam. Oke. Terima kasih. Demikian mancing hari ini. Walaupun cuma dapat satu ya, tapi dapat korban satu. Yang ini patah jadi tiga. Nggak kuat lawan predator. Harusnya dapat dua, tapi karena patah satu aja, satunya lepas. Ikuti terus video dari Fun Fishing Track. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share-nya. Terima kasih. Yang udah selalu support juga terima kasih. Ikuti saja terus, oke? Okay?